وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع وتابع التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya fattah ya 'alim. Iftah lana futuhal 'arifin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. الحمد لله. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat. Dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Yang keduanya tuan-tuan, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Surau Ikhwan atas jemputan pada pagi ini. Mungkin sedikit ta'aruf, saya rasa ini kali pertama saya duduk dekat depan ni. Nama diberi Muhammad Al-Dhaha bin Buyung. Muhammad Al-Dhaha bin Buyung, saya menetap di kampung Merbau Indah. Kampung Merbau Sempak. Bau Indah ni nama kampung ada tapi tak digezetkan kampung. Jadi ketua kampung, ketua kampung Merbau Sempak, berhampiran penjara Sungai Buloh. Jadi tetap kat situ tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih pada pihak surau atas jemputan pada pagi ni. Dan insya-Allah tuan-tuan, saya nak berkongsi sedikit peringatan bersama terutama diri saya sendiri dan pada tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kita nak masuk Ramadan. Tak sampai lagi 3 hari. Dalam 3 hari lagi tuan-tuan, Sabtu, Ahad, Isnin, dan insya-Allah Selasa kita puasa. Insya-Allah. Insya-Allah Selasa kita akan puasa. Jadi dalam kita nak mendatangi Ramadan ni tuan-tuan, nak mendepani Ramadan yang tak lama lagi. Ramadan tu saja pun dah satu bulan yang sangat hebat Allah Taala berikan.
Allah Ta'ala janjikan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Bahkan dibesarkan lagi Ramadan ini bila tika mana Allah SWT meletakkan satu ibadah ataupun satu tuntutan syariat, iaitu ibadah puasa, menahan diri daripada lapar, dahaga dan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Dan ibadah puasa ni tuan-tuan salah satu daripada rukun iman, rukun Islam. Salah satu daripada rukun Islam adalah ibadah puasa. Besarnya Ramadan ni. Jadi bagaimana persiapan kita? Di sini yang kita nak lihat dan kita teliti. Supaya jangan sampai tuan-tuan kita menepani Ramadan ini ataupun melaksanakan ibadah puasa tersebut tuan-tuan seperti mencurah air di atas daun keladi. Kita takut dia lepas begitu saja. Kalau sekadar dia lepas begitu saja tuan-tuan tak apa. Tapi ada benda-benda yang kita takuti. Peringatan-peringatan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja tuan-tuan kalau lepas-lepas pergi macam tu tak apa. Tapi ada ugutan-ugutan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengambil ataupun melaksanakan ibadah puasa dan menepati Ramadan tadi dalam keadaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu taala. Salah satunya tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan melalui satu peristiwa bila tika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbar. Waktu Rasulullah SAW turun daripada mimbar ni tuan-tuan, para sahabat mendapati Rasulullah ni diturun satu anak tangga, kemudian tuan-tuan dianggup. Diturun satu anak tangga, dianggup. Diturun satu anak tangga, dianggup. Dia berhenti, kemudian dianggup. Lalu sampai selesai daripada itu tuan-tuan, para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami melihat kau turun daripada tangga mimbar tadi, kau berhenti, lepas tu kau angguk. Kau berhenti, kau turun lagi, kau berhenti, kau angguk. Kau turun lagi, kau berhenti, kau angguk, ya Rasulullah. Apa yang berlaku ya Rasulullah?" Ini para sahabat tuan-tuan. Lalu ketika itu Rasulullah pun menjawab, "Wahai sahabat, sesungguhnya aku didatangi oleh Jibril alaihissalam. Aku didatangi oleh Jibril alaihissalam. Jibril kata, wahai Muhammad, bila aku cakap saja, engkau katakan ya. Angguk engkau kata, benar tu. Benarkan percakapan aku. Ya." Lalu ketika itu terus Rasulullah kata Jibril membicarakan tiga perkara. Perkara yang pertama tuan-tuan, Jibril kata, wahai Muhammad, apabila salah seorang di kalangan umatmu mendengar namamu disebut, ada orang sebut nama Rasulullah, saya sebut Rasulullah, maka ketika itu wajib kepada mereka menjawab. Dan jika ada di kalangan mereka yang tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu adalah celaka. Dengar nama Rasulullah SAW ni tuan-tuan, wajib ke atas kita jawab. Jawab dengan sallallahu alaihi wasallam ataupun terus berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, sesiapa yang mendengar mendapati namamu tetapi dia tidak menjawab dengan ungkapan sallallahu alaihi wasallam, maka celakalah ke atas dia. Itu satu. Lalu Rasulullah pun turun. Jibril kata lagi, wahai Muhammad, jika daripada kalangan umatmu mendapati dia mempunyai dua ibu bapa, dia ada mak dan ayah. Dia ada mak dan ayah. Tetapi mak ayah dia ni tidak mendapati kebaikan manfaat daripada anaknya tadi. Anak dia tadi ada mak ayah, tetapi dia tidak berkhidmat dengan sepatut berikan pada mak ayah tadi, maka anak tadi anak celaka. Celakalah ke atas anak tadi. Tuan-tuan. Jadi perkara kedua yang Jibril ingatkan dan Rasulullah benarkan, ya benar. Anak yang punya mak, yang punya ayah, tapi dia tak memberikan perkhidmatan yang sepatutnya kepada mak ayah tadi sebagai seorang anak, maka ketika itu anak tadi celaka. Na'uzubillah min zalik, tuan-tuan. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, Jibril kata apa? Jibril kata, wahai Muhammad, perkara yang ketiga, apabila seseorang itu mendapati Ramadan ataupun mendapati puasa, dia melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan dia tidak mendapati apa-apa di sebalik daripada dia melaksanakan ibadah puasa tadi, maka orang tersebut adalah
Silakan. Itu sebabnya tuan-tuan, mulai daripada hadis dan peristiwa inilah tuan-tuan kita sama-sama beringat. Supaya jangan sampai tuan-tuan kita bertemu dengan Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa tetapi puasa tadi tidak memberikan apa-apa impak pada diri kita. Sebab Allah SWT mensyariatkan ibadah puasa ni tuan-tuan bukan hanya suka-suka. Dan tidak ada sesuatu perkara pun yang Allah SWT jadikan di atas muka bumi ini secara umum. Secara umumnya tuan-tuan, tidak ada sesuatu pun yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini dalam keadaan saja-saja ataupun suka-suka. Sekalipun seketul batu. Sekalipun seketul batu. Walaupun mungkin kita nampak lalang yang berada di hadapan rumah kita. Ataupun pokok-pokok yang semak pada mata kita tuan-tuan. Tetap Allah SWT jadikan itu ada tujuan dan ada manfaat yang ingin disampaikan oleh Allah SWT, yang disediakan oleh Allah SWT. Bukan saja-saja. Kenapa tuan-tuan, dalam pembahasan ulama akidah menyatakan bahawa sesungguhnya jika katalah Allah SWT menjadikan sesuatu itu dalam keadaan sengaja ataupun tidak ada tujuan, tidak ada matlamat, maka di situ akan menunjukkan Allah SWT itu lemah. Allah Ta'ala lemah. Sedangkan mustahil bagi hak Allah SWT itu mempunyai sifat lemah. Yang lemah ni makhluk. Yang lemah ni manusia. Yang lemah ni kita. Yang banyak melakukan perkara tanpa tujuan, melakukan sesuatu perkara itu tanpa tujuan, matlamat tu tuan-tuan kita. Kadang-kadang tuan-tuan kita pergi kedai, kita pun tak tahu nak buat apa. Yang kadang kita pergi mana-mana, tuan-tuan bila ditanya buat apa ni? Tak tahulah. Ni lagi musim PKP, nak keluar tak boleh, nak berjalan tak boleh, nak pergi tu tak boleh tuan-tuan. Akhirnya dia buat satu benda, dia pun tak tahu sebab apa. Yang penting mengisi masa yang kosong. Ini manusia. Tapi Allah SWT tu tidak. Contoh tuan-tuan. Pokok. Panggil apa? Senduduk. Semalu. Yang sentuh, dikuncup. Sentuh, kuncup. Semalu kan? Pokok semalu. Pokok semalu ni tuan-tuan, kalau kita fikir logik akal, duduk depan rumah semak. Sampai terpaksa keluarkan RM200-300 panggil bangla untuk mesin rumput depan rumah tu. Itu pada mata kita. Tetapi tuan-tuan, pada hak Allah SWT, pokok semalu sekalipun rupanya ada kebaikan sebalik tu. Salah satunya tuan-tuan, pokok semalu ni ubat bagi kucing yang baru lepas bersalin. Kucing baru lepas bersalin tuan-tuan, dia pergi pokok semalu tu, dia makan pokok tu untuk ubat lepas bersalin ni. Satu hari tuan-tuan ni, saya sendiri yang terjadi pada diri saya sendiri. Satu hari tuan-tuan, depan rumah kita ni banyak pokok semalu. Tak sempat nak dipotong. Jadi abang ipar datang rumah. Dia datang rumah, dia kata, dia kata banyak pokok semalu ni. Banyak lalang-lalang. Lalang banyak, pokok semalu banyak. Abang ambil boleh tak? Saya kata, nak ambil buat apa? Kan kita nampak semak tuan-tuan. Boleh tak, dia kata? Boleh. Kalau nak ambil lah, lagi bagus. Bersih rumah. Dia ambil tuan-tuan sampai bersih rumah tuan-tuan. Tarik satu. Dia kata, nak buat apa ni bang? Dia kata, kau tahu tak dah? Dia kata, pokok semalu ni, lalang ni untuk apa? Dia kata, ubat kencing manis. Tapi tuan-tuan balik jangan makan terus. Sebab mungkin ada cara-cara, prosedur dia, ingredient dia sama, bahan-bahan campuran dia. Nanti tuan-tuan makan kan jadi lain. Tapi macam itulah dia kata. Rupanya dia ambil tuan-tuan, dia rebus, dia campur dengan tu, campur ni tuan-tuan. Jadi akhirnya jadi ubat. Lihat tuan-tuan, tidak ada satu perkara. Apatah lagi perkara tersebut bersangkut paut dengan ibadah. Yang mana ibadah tadi tuan-tuan adalah salah satu daripada rukun Islam. Ini Allah Ta'ala terang. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu ibadah puasa sebagaimana yang telah difardukan ke atas mereka-mereka yang terdahulu, la'allakum tattaqun,
supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ni tuan-tuan, ulama tafsir bahas. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala seru, ada ketika Allah Ta'ala panggil, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ada ketika Allah Ta'ala seru dengan, ya ayuhan ladhina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perasan kan? Jadi setiap sesuatu perkara yang ingin disyariatkan oleh Allah SWT ke atas kita, lalu bila ketika mana ayat tadi dimulai dengan, ya ayuhan ladhina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka tuan-tuan ulama tafsir kata apa? Sesuatu yang hendak disyariatkan oleh Allah SWT tadi, bila dimulai dengan, ya ayuhan ladhina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka keimanan itu menjadi syarat utama untuk membuatkan seseorang itu boleh melaksanakan apa yang hendak disyariatkan oleh Allah SWT. Maka ketika itu tuan-tuan, bila bicarakan tentang puasa tadi, nak tak nak tuan-tuan, dalam pelaksanaan hendak melaksanakan ibadah puasa tadi, keimanan ini menjadi syarat utama ke atas kita dalam hendak melaksanakan ibadah puasa. Kalau katalah iman ni tuan-tuan tak betul-betul baik, keberadaannya dalam diri kita tuan-tuan, boleh tak laksana ibadah puasa? Mungkin boleh. Ramai kalangan kita yang melaksanakan ibadah puasa. Tetapi untuk sampai kepada matlamat Allah SWT mensyariatkan ibadah puasa tadi, ya Allah Ta'ala sebut, la'allakum tattaqun tadi, mustahil. Laksana boleh. Tapi nak capai matlamat ataupun piawaian yang diingini oleh Allah SWT untuk melahirkan seorang yang bertakwa tadi, tidak. Syaratnya mesti iman. Keimanan ni tuan-tuan. Itu sebabnya kenapa Nabi SAW memberikan penekanan kepada kita tuan-tuan tentang Rejab, Syaban, kemudian baru Ramadan. Allahumma barik lana fi Rejab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatikanlah kami di dalam bulan Rejab dan bulan Syaban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Kenapa Nabi SAW memberikan penekanan sedemikian tuan-tuan? Salah satunya para ulama memberikan gambaran kepada kita, dua bulan itu adalah persiapan untuk menghadapi Ramadan. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, dalam bab perkara, bukan hanya sekadar penekanan ibadah, tetapi yang paling besar adalah penekanan persiapan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah SWT. Kalau kita tak yakin pada Allah SWT tuan-tuan, maka mustahil dapat kita mengambil Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bila tika mana tuan-tuan kita laksanakan puasa dan mendatangi, mendepani Ramadan tadi tidak sebagaimana yang diingini oleh Allah SWT, maka matlamat hasilnya tadi tuan-tuan pun tak sebagaimana yang diingini oleh Allah SWT. Itu sebabnya banyak kalangan kita tuan-tuan, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tuan-tuan, kita dah laksanakan ibadah puasa. Dah 40 kali kita bertemu dengan Ramadan tuan-tuan. Tapi sejauh mana kita mendapati impak kebaikan besar? Kerana setiap kali kita melaksanakan apa sekalipun ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT, bukan hanya puasa, bukan hanya pahala yang kita dambakan. Dan bukan hanya sekadar pahala yang dibicarakan oleh Allah SWT. Bukan hanya pahala yang dibicarakan oleh Nabi SAW. Bahkan pahala ni pun sendiri tuan-tuan disebut oleh Nabi SAW. Besok dekat akhirat tuan-tuan, kita tak akan boleh masuk syurga Allah SWT disebabkan pahala. Kita tak masuk syurga tuan-tuan disebabkan amalan. Ini janji Nabi. Sehinggakan para sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, sekalipun kau, ya Rasulullah, sekalipun aku. Rasulullah kata apa? Kita ni tak akan boleh masuk syurga dengan disebabkan apa, pahala ataupun ibadah yang kita laksanakan. Kalau macam tu ya Rasulullah, kalau tak disebabkan pahala, kalau tak disebabkan amal ibadah kita, disebabkan apa? Lalu Rasulullah SAW kata, kita masuk syurga Allah SWT ini adalah disebabkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita masuk syurga ni sebab kasih sayang Allah. Allah sayang kita tuan-tuan, baru kita masuk syurga. Disebabkan kasih sayang Allah. Kalau disebabkan pahala amal ibadah ni tuan-tuan, memang jauh. Balik nanti tuan-tuan kita koreksi balik. Berapa lama kita sembahyang dibandingkan kita makan.
Berapa banyak masa kita habiskan untuk tidur, tuan-tuan? Berapa banyak kita habiskan masa untuk kerja, mencari nafkah, dibandingkan tuan-tuan ibadah kita? Solat kita itu sahaja, tuan-tuan, dahlah sikit masa yang kita dapat kita laksana ataupun kita isikan dalam kehidupan kita. Kemudian pula tuan-tuan, kualiti solat itu sendiri. Kualiti solat tu pula, adakah Allah SWT terima ataupun tidak? Itu sebabnya tuan-tuan, perlu dilihat dan perlu diteliti semula. Supaya jangan sampai kita melalui Ramadan ini lalu begitu saja. Yang pertama sekali tuan-tuan, persiapan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita yakin dengan Allah? Sejauh mana kita pegang kata-kata Allah? Sejauh mana tuan-tuan kita menerima segala perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Allah SWT di dalam Al-Quran terutamanya, dan melalui lidah Nabi SAW, supaya akhirnya tuan-tuan kita klimaks untuk menerima kedatangan Ramadan dan klimaks dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut. Yakin. Ini penting. Keyakinan tadi. Keyakinan terhadap segala perjanjian, janji-janji Allah. Kita ni tuan-tuan, kalau kita tak benar-benar yakin tuan-tuan, tu akhirnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Percaya tak? Percaya. Tu akhirnya tuan-tuan, ibadah yang kita laksanakan seperti mencurah di atas daun keladi, tak memberikan apa-apa impak pada diri kita. Sedangkan tuan-tuan, disebut oleh para ulama, kita melaksanakan ibadah pada Allah SWT setiap apa sekalipun yang disyariatkan oleh Allah SWT ke atas kita, yang dituntut oleh Allah SWT ke atas kita ni tuan-tuan, baik sama ada ibadah secara khususi ataupun ibadah secara umumi ni tuan-tuan, disebut oleh para ulama, setelah kita laksanakan tadi, setidak-tidaknya tiga perkara yang kita akan dapat. Pagi ni tuan-tuan, kita bangun, kita mandi siap-siap, solat tahajud dua rakaat, solat sunat taubat. Kemudian tuan-tuan masuk je azan subuh, masuk waktu subuh, kita pun bergegas pergi ke masjid, ke surau, solat subuh, solat sunat fajar. Kemudian kita solat subuh berjemaah tuan-tuan, mengikuti pula kuliah, ada tazkirah pagi. Lepas selesai je tazkirah, baru kita balik. Baliknya kita tadi tuan-tuan, bila selesai saja kita laksanakan ibadah kepada Allah SWT ni, disebut baik secara umum ataupun khusus, maka ketika itu tuan-tuan, setidak-tidaknya kita akan dapat tiga perkara. Tiga perkara ni kita akan dapat. Apa tiga perkara ni tuan-tuan? Yang pertama sekali disebut oleh para ulama, bila tiga mana selesai saja kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kebaikan amalan soleh tuan-tuan, perkara pertama yang kita akan dapat tuan-tuan, iman kita semakin lama semakin baik. Iman kita ni makin lama makin baik, makin cantik. Sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar kata, sesungguhnya Allah SWT menjadikan manusia ni, tak kiralah sama ada manusia ni ketika dia hidup di atas muka bumi itu, hidup atas muka bumi dalam keadaan dia beriman pada Allah SWT ataupun dia mensyirikkan Allah SWT, tetap sewaktu awal kejadiannya dulu telah diletakkan, disertakan kejadiannya itu dengan iman. Disertakan dengan iman. Lalu yang memberikan cahaya iman tadi tuan-tuan, cahaya iman kita ni bercahaya-bercahaya ataupun malap ni iman kita ni tuan-tuan, bergantung kepada sejauh mana kita melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Semakin kuat kita laksanakan ketaatan kepada Allah, semakin banyak ketaatan yang kita laksanakan tuan-tuan, maka iman kita ni semakin lama semakin bercahaya, menyinari diri kita, menyinari kehidupan kita. Perumpamaannya tuan-tuan seperti basikal. Kita kan dulu kan naik geret, ada geret naik basikal. Yang dulu ada dinamo. Makin kuat kita mengayuh tuan-tuan, maka semakin kuatlah cahaya keimanan tadi menyinar. Cahaya basikal tadi semakin kuat. Semakin kuat kita kayuh tuan-tuan, maka semakin kuatlah cahaya tadi. Bila tika mana lemah tuan-tuan, pusingan kayuhan tadi ataupun tayar roda yang berpusing tadi semakin kurang tuan-tuan, maka cahaya tadi pun semakin malam. Inilah keadaan perumpamaan. Seperti ibadah yang kita laksanakan kepada Allah, semakin banyak kita laksanakan ibadah, sepatutnya semakin kuat cahaya keimanan menyinari diri kita dan kehidupan kita tuan-tuan.
Perkara pertama. Kemudian perkara yang kedua. Perkara yang kedua ni tuan-tuan, bila tika mana kita melaksanakan ibadah pada Allah SWT, perkara kedua yang kita akan dapat semakin lama semakin taqarrub. Semakin hampir diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dekat kita dengan Allah. Apa tandanya tuan-tuan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tandanya tuan-tuan yang paling mudah disebut oleh para ulama, contohnya contoh. Tanda paling mudah sekali tuan-tuan, sentiasa kita mengingati Allah. Dekat hati, baik sama ada dalam keadaan susah ataupun keadaan senang, tuan-tuan kita ingat kepada Allah. Contoh perumpamaannya tuan-tuan seperti makan. Kita ni nak tahu tuan-tuan, kita ni hati dekat tak dekat dengan Allah SWT tuan-tuan waktu makan tu, kita tengok. Kalau katalah tuan-tuan kita makan tadi, kita baca doa, insya-Allah itu salah satu tanda hati kita ni dekat dengan Allah. Kuat ingatan kita dengan Allah SWT. Apatah lagi bila tika mana selesai saja kita makan tuan-tuan, kita baca doa. Ramai orang tuan-tuan boleh dia baca doa sebelum makan, tetapi bukan semua orang boleh baca doa selepas makan. Betul tak? Perasan tak tuan-tuan? Ramai orang boleh baca doa sebelum makan tuan-tuan. Dekat mana-mana hari ni. Kedai makan, restoran, dekat mana sekalipun tuan-tuan, bila dia nak makan kita jumpa. Walaupun dia tak pakai tudung sekalipun, dia pakai skirt sekalipun tuan-tuan. Ya? Ataupun tuan-tuan dia pakai baju perempuan sekalipun tapi ada halkom tuan-tuan. Bila dia nak makan dia baca doa. Dia baca doa. Tapi tuan-tuan, berapa ramai yang boleh kita jumpa, jangan kata orang lain, diri kita sendiri tuan-tuan, nak membaca doa selepas makan tu tuan-tuan memang lupa. Kenapa terjadi sedemikian tuan-tuan? Sebab memang sifat fitrah manusia, waktu dia lapar dia ingat Allah, waktu dia kenyang dia leka dan lain. Tapi kalau dia boleh baca doa lepas makan tuan-tuan, maknanya hatinya dekat sangat dengan Allah. Itu contoh yang paling simple. Yang tiap-tiap hari orang makan. Ni apatah lagi besok tuan-tuan nak masuk bulan Ramadan. 6:30, katalah pukul 7 tuan-tuan. Pukul 7:20 kita buka puasa. Biasanya pukul 7 tu dah mengadap makanan dah. Sebab apa tuan-tuan? Hari ni kita dah ada pendedahan. Agama tu kuat. Mengambil kebaikan untuk berdoa sebelum berbuka. Ini di antara waktu-waktu mustajab doa tuan-tuan. Jangan tengok TV tuan-tuan waktu nak berbuka. Habiskan masa dengan berdoa pada Allah SWT. 15 minit, 20 minit, setengah jam lagi tuan-tuan sebelum berbuka tu duduk baca doa banyak-banyak tuan-tuan. Habis-habis kalau tak baca doa pun berselawat istighfar mohon ampun pada Allah. Sebab waktu tu adalah waktu mustajab doa. Tapi tuan-tuan selepas je berbuka, apatah lagi kalau bahasa kasar kita tuan-tuan berbuka cara Yahudi. Apa maksud berbuka cara Yahudi? Daripada ular lidi jadi ular sawa. Ngap, 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 ngap. Confirm tuan-tuan lepas makan dia lupa baca doa. Ini yang kedua. Taqarrub ilallah. Yang ketiga tuan-tuan, bila tika mana seseorang itu dia melakukan ibadah, melaksanakan ketaatan, amalan soleh tuan-tuan, kebaikan, perkara yang ketiga dia akan dapat, dia semakin khauf. Apa maksud khauf? Takut. Takut pada Allah SWT. Semakin takut pada Allah, semakin dia lakukan ibadah, semakin dia takut. Timbul ketakutan dalam dirinya kepada Allah SWT. Tandanya di mana tuan-tuan? Disebut oleh para ulama, dibahas tuan-tuan tentang masalah khauf ataupun takut ni tuan-tuan, takut Rasulullah tu lain, takut para sahabat tu lain keadaannya. Rasulullah SAW ni takut pada Allah SWT tuan-tuan, sampai tahap satu hari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah ni takut tak takut pada Allah SWT sampai tahap bila tika mana bunyi azan, aku sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk bersama dengan Rasulullah SAW, lalu tiba-tiba berkumandang azan. Bila tika mana berkumandang saja azan,
Rasulullah bingkas bangun seperti dia tidak pernah mengenali aku. Ini bagaimana gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bila dengar azan saja, dia bingkas bangun seperti dia tak pernah mengenali aku, Sayyidina Aisyah kata. Takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut para sahabat, tuan-tuan, salah satunya kita lihat bagaimana peristiwa yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar satu hari duduk dengan para sahabat, tuan-tuan, menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu para sahabat berbau hangit. Apa yang terbakar ni, dia kata. Lalu mereka mencari bau hangit tadi, tuan-tuan, cari. Rupanya datangnya bau hangit tadi daripada dada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan mereka bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang berlaku sehinggakan timbul hangit daripada dada kau, wahai Abu Bakar? Abu Bakar kata, aku takut sangat pada Allah sehingga timbul bau hangit, tuan-tuan. Cuba bayangkan. Satu hari, tuan-tuan, ini peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab pula. Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan, satu hari dia duduk dengan para sahabat menceritakan tentang kehebatan Allah SWT. Kerana takutnya Sayyidina Umar, tuan-tuan, terhadap Allah SWT ni, tuan-tuan, menggigil seperti orang demam kipialu. Dalam kita sebut demam kipialu, menggigil. Mengingatkan Allah, mengingatkan keesaan Allah, mengingatkan kehebatan Allah SWT sehingga akan menggigil seperti orang demam kipialu. Ini takut mereka. Tetapi takutnya kita ni, tuan-tuan, disebut oleh para ulama, setidak-tidaknya tuan-tuan, tanda takut kita kepada Allah SWT itu, kita senantiasa berhati-hati atas segala langkah dan tindakan kita, tuan-tuan. Tindakan kita ni, apa yang kita nak ambil, apa yang kita nak beri. Ya? Syekh Abdul Qadir, tuan-tuan, sebut 7 anggota yang wajib kita jaga. 7 anggota yang wajib kita jaga. Pertama, pandangan. Yang kedua, pendengaran, telinga. Pandangan, mata. Yang kedua, telinga, mendengar. Yang ketiga, tuan-tuan, lisan, mulut, ungkapan. Yang keempat, tuan-tuan, 2 tangan. Yang kelima, 2 kaki. Yang keenam, tuan-tuan, perut. Yang ketujuh, kemaluan. 7. Mata melihat, telinga mendengar, mulut, lisan, ungkapan, 2 tangan kita, 2 kaki kita, perut dan juga kemaluan. 7 anggota wajib kita jaga. Ini kita bicara tentang anggota dulu. Orang yang senantiasa berhati-hati, dia akan berhati-hati untuk melihat. Dia melihat suatu perkara yang betul-betul Allah redha, dan dia memalingkan pandangan dan menjauhkan pandangannya daripada melihat suatu perkara yang dilarang ataupun yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Taala. Begitu juga mendengar. Dia mendengar sesuatu perkara yang Allah Taala redha dan menjauhkan daripada mendengar suatu perkara yang tidak Allah Taala redha. Begitu juga, tuan-tuan, lisan, ungkapan yang kita keluarkan. Begitu juga 2 tangan, apa yang kita ambil, apa yang kita beri. Bukan hanya sekadar, tuan-tuan, kita mengambil hak-hak, betul-betul hak kita, bukan hak orang lain, bukan bicara sedang itu saja. Sampai tahap, tuan-tuan, makan dan minum yang kita ambil itu, tuan-tuan. Kita ambil makanan, kita ambil minuman, kemudian pula, tuan-tuan, kita masukkan dalam rongga perut yang kita isi ni, tuan-tuan. Ni perut, salah satu anggota yang wajib kita jaga, perut yang kita isi. Makanan yang kita ambil, lepas tu kita isi dalam rongga perut. Apa yang sepatut kita ambil, tuan-tuan? Nabi SAW ajar pada kita, tuan-tuan, tentang makan, tentang minum. 2 syarat. Yang pertama, memberikan penekanan tentang halal. Nabi kata halalan. Dan yang kedua, Nabi SAW sebut tentang tayyiban. Baik. Ini dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, di antara perkara yang dimakruhkan, disebut oleh para ulama, di antara perkara yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa ataupun melalui dalam bulan Ramadan tadi, tuan-tuan, ialah memakan sesuatu benda yang dimakruhkan. Makruh ni umum. Apa maksud makruh? Maksud makruh kat situ yang paling besar sekali disebut oleh para ulama ialah satu benda yang syubhat. Apa benda syubhat ni, tuan-tuan? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut, al halalul bayyin wal haramu bayyin
wa bainahuma umurun mutasyabihat. Halal tu jelas, haram tu jelas, dan di antara keduanya yang mana tak diketahui sama ada halal ataupun haram, di antara keduanya tu dipanggil syubhat. Maka Rasulullah SAW memberikan perumpamaan syubhat ni, tuan-tuan, seperti seorang yang mengembala kambing di lereng-lereng bukit, yang mana kambing itu bila-bila masa saja boleh jatuh ke dalam gaung tadi. Maka Rasulullah SAW perintahkan kepada kita dalam mendatangi ataupun mendepani perkara syubhat ni, jauhkan. Jangan buat. Jangan ambil benda yang syubhat. Jangan ambil benda syubhat. Dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tuan-tuan, menerangkan ada dua tanda syubhat. Dua tanda syubhat. Yang pertama, tuan-tuan, tanda syubhat iaitu bila tika mana kita mendapati suatu benda tadi ataupun suatu perkara ataupun sesuatu, tuan-tuan, dalam keadaan kita tak tahu dia halal ataupun haram. Contohnya, tuan-tuan, kita kejap lagi kita nak balik. Sampai tengah jalan tiba-tiba jumpa buah pelam besar, tuan-tuan. Buah pelam besar, pergi jalan. Nak kata halal, tak tahu siapa punya. Nak kata haram pun tak tahu. Kita tak tahu siapa punya. Nak kata halal tak boleh, nak kata haram pun tak boleh. Maka dia jatuh pada syubhat. Boleh ambil tak? Nabi ajar kata apa? Nabi ajar, iaitu lebih baik elak. Tinggalkan buah pelam tadi. Walaupun buah pelam tu senyum, ambillah saya, ambillah saya, ambillah saya. Kita pun tertelan-telan elu. Tak nak jumpa buah pelam pelik je ni. Besar, ranuk. Boleh ambil tak? Lebih baik elak. Kemudian tanda yang kedua, tuan-tuan, disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tanda syubhat yang kedua, Imam Ghazali kata, iaitu bila tika mana terjadi khilaf ataupun pertembungan pandangan. Datang ustaz ni, dia beri ceramah, dia kata benda ni halal. Dia datangkan hujah halal. Besok pula datang kuliah seorang ustaz ni pula, dia kata, ini haram, dia kata. Dia datangkan hujah haram. Bila suatu benda jadi terpertembungan, tuan-tuan, ada pihak yang mengatakan halal, ada pihak yang mengatakan haram, maka kita yang mendengar ini jadi syubhat. Bila jadi saja syubhat, tuan-tuan, maka lebih baik elak. Itu sebabnya perkara syubhat ini dibicarakan juga di dalam ibadah puasa. Hukumnya makruh, tuan-tuan, mengambil benda-benda yang syubhat. Ini berhati-hati. Sebabnya dalam bab makan tadi, tuan-tuan, pastikan kita makan, masukkan dalam rongga tadi benda yang betul-betul jelas halal dia. Yang haram dah tentu kita tolak, yang syubhat. Kemudian, tuan-tuan, yang perkara yang kedua dalam bab makan ni, tuan-tuan, adalah kita berhati-hati dalam bab makan ni. Allah Ta'ala sebut tayyiban. Tayyiban, baik. Apa maksud baik kat sini? Iaitu benda yang suatu kita ambil tadi, tuan-tuan, benar-benar memberi manfaat pada kita dan tidak memberi mudarat. Kan biasa kita dengar ungkapan, Ji, pantang Ji. Eh, pantang, anak pantang, dia kata. Tapi pantang jumpa. Kan biasa dengar, kan? Hidup sekali. Sementara hidup. Kalau tak tu pun mati juga, dia kata. Tak makan pun mati. Makan pun mati. Baik makan. Baik-baik, tuan-tuan. Makan sesuatu perkara, satu benda yang memang dia dah tak boleh makan, tapi dia makan juga, tuan-tuan, bila dia mati, penat esok jawab depan Allah. Daripada mati dalam keadaan dia dah hindar sesuatu tersebut, tapi dia mati juga. Itu lain. Jadi berhati-hati. Contoh, tuan-tuan. Contohnya kacang. Ni geng-geng go out. Kan kacang. Dia dah tak boleh makan kacang, tuan-tuan. Siapa tak suka kacang? Semua orang suka kacang. Jadi kita punya fikrah pula, pandangan kita, pegangan kita. Pantang jumpa, pantang, tapi pantang jumpa ambil. Boleh tak? Ini yang dikata haram ni. Sebab tidak menepati tayyibatan tadi. Tayyiban tadi. Baik. Bila ambil makanan, pastikan halal, baik. Dan benda tu tak datang mudarat. Bila kita ambil benda tadi dan mendatangkan mudarat, haram hukum dia. Kita hari ini, tuan-tuan, alhamdulillah, syarat yang pertama, insya Allah, masalah tak ada. Halal.
Tapi tayiban yang selalu terlepas pandang, tuan-tuan. Itu sebabnya kita ni hari ni, tuan-tuan, minta maaf cakap. Di antara penyakit pembunuh nombor satu Malaysia, tuan-tuan, rakyat Malaysia, adalah kanser. Betul tak? Kanser usus, tiroid. Kalau orang perempuan, tiroid. Macam-macam. Bila ditanya pada doktor, tuan-tuan, doktor kata apa punca paling besar? Adalah pemakanan, fast food. Dan hari ini kalangan kita fast food cukup tinggi, tuan-tuan. Makan fast food ni cukup tinggi. Halal, lepas. Tetapi bab tayyiban ni kan biasanya, tuan-tuan, kebanyakan kalangan kita terlepas pandang. Sedangkan di sini ada hukum syubhat. Kita dah tahu dah benda tu benda yang merosakkan. Maka berhati-hati. Itu sebabnya tanda yang ketiga, orang yang betul-betul takut pada Allah SWT, tanda-tandanya tuan-tuan, ialah dia akan berhati-hati dalam mengambil ataupun memberi. Nak makan, nak minum, semua dia tengok betul-betul. Betul-betul dalam keadaan dia ambil makanan tadi, Allah Ta'ala redha dan tidak mengundang kepada kemurkaan Allah SWT ke atas diri dia. Jadi tuan-tuan, kalau katalah tiga perkara ni tidak ada, tuan-tuan, dia lakukan ibadah ni, lagi pula kita nak masuk Ramadan, kita nak melaksanakan ibadah puasa, tuan-tuan. Kalau katalah selepas daripada kita melaksanakan ibadah ini, ibadah puasa terutamanya, tidak ada tiga perkara ni, tuan-tuan, keimanan, tidak ada rasa taqarrub, tidak ada rasa khauf, tuan-tuan, takut pada Allah SWT, maka ulama kata ibadah yang dilaksanakan tadi bermasalah. Tak menepati piawaian yang diingini oleh Allah SWT. Punca yang pertama apa, tuan-tuan? Punca yang pertama sekali, tuan-tuan, bila tika mana dia melaksanakan ibadah tadi dalam keadaan tidak ada keikhlasan pada Allah SWT. Tak ikhlas ni macam mana? Salah satu tidak ikhlas ni bila tika mana dia buat sesuatu perkara tadi kerana makhluk, bukan kerana Allah. Kenapa dia puasa? Sebab bulan tu bulan puasa. Ini beratnya, tuan-tuan. Sebab kalau dia tak puasa nanti orang kata apa? Ini sebab makhluk. Yang kedua, tuan-tuan, salah satu perkara yang membuatkan hilangnya keikhlasan seorang itu, yang pertama tadi, tuan-tuan, dia buat satu bukan kerana Allah, kerana makhluk. Yang kedua pula, tuan-tuan, sebut oleh para ulama, bila tika mana seorang tu dia melakukan sesuatu perkara atas sebab adat. Apa maksud adat? Kebiasaan. Dia tak tahu, masuk je bulan Ramadan puasa, masuk bulan Ramadan puasa, masuk bulan Ramadan puasa. Itu sebabnya, tuan-tuan, bila kita nak masuk bulan Ramadan ni, pastikan niat kita ni, tuan-tuan, aku nak masuk Ramadan, aku nak laksanakan ibadah puasa, aku nak laksanakan ibadah, nak ketaatan, kebaikan, amalan soleh kerana Allah. Setiap hari, tuan-tuan. Begitu juga, tuan-tuan, bukan hanya bulan Ramadan, bukan hanya ibadah puasa, bahkan sampai solat lima waktu ni pun, tuan-tuan, kita berulang-alik pergi daripada rumah ke masjid, daripada rumah ke surau ni, tuan-tuan. Pastikan, tuan-tuan, ibadah yang kita laksanakan pertamanya kerana Allah, dan yang kedua bukan kerana adat, kebiasaan. Tuan-tuan tengok ya, halus je. Dia punya permasalahan dia halus sangat. Sangat halus. Ungkapan ni baik tak? Dengar ungkapan ni. Ustaz, saya ni kalau tak sembahyang subuh dekat surau, ya Allah, rasa macam tak sedap. Macam orang biasa minum kopi tapi tak dapat kopi. Bagus tak ungkapan tu? Dalam satu angle, tuan-tuan, nampak bagus. Tapi dalam satu angle lain, tuan-tuan, ditakuti. Ini dikatakan ditakuti. Bukan semua, tapi ditakuti. Kita solat di surau tadi dah tergelincir menjadi adat kebiasaan. Sebab dah 20 tahun, 30 tahun diulang-alik. Bagus tak? Bagus. Tapi takut dia jatuh tergelincir kepada rasa biasa. Sebab kita ni ada naluri, ada fitrah. Ada sunnah, sunnatullah kehidupan kita ni. Bila kita buat satu-satu benda, tuan-tuan, menjadi kebiasaan, akhirnya, tuan-tuan, bila kita tak buat, kita rasa tak sedap. Jadi kita takut menjadi kebiasaan tadi hanya di situ, tapi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dia kena perbaiki senantiasa niat kita. Setiap pagi, tuan-tuan, nak pergi surau, setiap ibadah yang kita nak lakukan senantiasa, tuan-tuan,
betul-betul aku lakukan ini kerana Allah, bukan sebab biasa. Nah, ni kena berhati-hati. Masalah yang pertama sekali, punca kita tak dapat tiga perkara tadi tuan-tuan, ialah ikhlas. Yang kedua tuan-tuan, masalahnya puncanya tuan-tuan, iaitu bila tika mana seorang itu lakukan ibadah tadi dalam keadaan dia tak ada ilmu, tidak berpandukan kepada ilmu. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya solat. Kita ambil solat contoh pertama. Berapa ramai kalangan kita tuan-tuan yang melaksanakan solat sehingga hari ini tuan-tuan, dia laksanakan solat bagus tak? Bagus. Tapi dia sendiri tak tahu mana rukun, dia tak tahu mana sunat, mana amalan, mana perbuatan sunat dalam solat, dia tak tahu perkara makruh dalam solat, dan dia tak tahu perkara yang membatalkan solat. Sedangkan syarat wajib solat tuan-tuan, kita kena tahu setiap perkara yang bersangkut paut dengan solat. Kena tahu. Syarat sah solat ialah salah satunya mengetahui segala perkara yang bersangkut paut dengan solat. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Mafhum dia bahawa bila tika mana kita laksanakan solat dalam keadaan kita tak tahu mana rukun, kita tak tahu tuan-tuan mana perkara-perkara sunat, kita tak tahu mana perkara-perkara makruh, kita tak tahu perkara-perkara yang membatalkan, maka ketika itu secara puratanya, mafhumnya tuan-tuan tak sah solat. Na'udzubillah. Ini berhati-hati. Begitu juga tuan-tuan ibadah puasa yang nak kita lalui. Ini ada tiga hari lagi tuan-tuan. Sabtu, Ahad, Isnin. Ulang kaji balik tuan-tuan. Supaya jangan sampai ibadah puasa kita tu hanya sekadar menahan diri daripada lapar, dahaga dan juga perkara yang membatalkan. Sedangkan ada benda besar yang nak kita cari, nak kita dapati, nak kita gapai di sebalik daripada ibadah puasa tadi. Saya datangkan satu soalan pada tuan-tuan, tuan-tuan balik, koreksi balik. Puasa ni ada rukun ke tak ada rukun? Puasa ni, ibadah puasa ni tuan-tuan, ada rukun ke tak ada rukun? Tuan-tuan balik, tuan-tuan cari. Cari Ustaz Saiful. Tanya Ustaz Saiful. Jangan sampai puasa besok tuan-tuan, kita tak tahu dia ada rukun ke tak ada rukun. Bahaya ni. Itu sebabnya dua perkara ni tuan-tuan. Pertama keikhlasan, yang kedua ilmu. Penting. Sangat-sangat penting. Bila dua perkara ni tidak ada tuan-tuan, maka kita tidak akan dapat yang sepatut kita dapat setelah kita laksanakan ibadah. Jadi pastikan tuan-tuan, Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang paling terbaik. Yang paling terbaik tuan-tuan. Sebab kita duduk sekarang ni tuan-tuan, kemuncak kancah fitnah akhir zaman. Mungkin dalam bab yang lain tuan-tuan, hari ini ulama' bercanggah pandangan. Ulama' bercanggah pandangan tuan-tuan, pendapat dalam bab-bab lain, pelbagai bab pada hari ini. Tetapi tuan-tuan, dalam bab akhir zaman ini, hari ini tuan-tuan, bila kita bicara tentang akhir zaman, kita bicara tentang fitnah Dajjal, tidak ada ulama' pun yang bercanggah. Ini masa dia tuan-tuan. Ini waktu dia. Ni waktu yang kita sedang lalui ni adalah waktu tuan-tuan fitnah Dajjal tengah kemuncak. Sehingga kan ada juga kalangan para ulama' sebut tuan-tuan Dajjal tu dah keluar, cuma dia belum ikhtiar dia Dajjal. Sampai macam tu. Jadi tuan-tuan, kesempatan kita mulai Ramadan ni tuan-tuan, gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, lebih-lebih lagi dalam membina keimanan dan keyakinan kita. Kerana ditakuti, takut-takut tuan-tuan, kalau tak gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, maka ditakuti takut besok bila Ramadhan Dajjal keluar, diisytihar saja Dajjal, kita termasuk golongan mereka-mereka yang termasuk golongan yang mengikuti Dajjal. Na'uzubillah min zalik. Jadi kesempatan ni tuan-tuan, gunakan sebaik mungkin untuk bina keimanan, keyakinan, bukan sekadar diri kita, isteri-isteri kita tuan-tuan, anak-anak kita, keturunan kita, jiran kita. Bina betul-betul, berikan peringatan sama-sama tuan-tuan, bersama-sama mereka untuk bina keimanan. Sebab ini kemuncak tuan-tuan. Kita takut besok Dajjal keluar. Jangan kata Dajjal keluar, hari ni Dajjal belum keluar saja pun tuan-tuan, kita dah habis leka lalai. Berapa ramai kalangan kita tuan-tuan boleh baca WhatsApp berjam-jam. Tetapi berapa ramai juga tuan-tuan kalangan kita yang boleh baca Quran.
Duk baca WhatsApp berjam-jam, tuan-tuan tengok YouTube berjam-jam, tuan-tuan tengok Facebook berjam-jam, tak sakit pinggang, tak sakit lutut. Tapi buka saja Quran tuan-tuan, tak sampai 5 minit dia mula tersungguk. Allah, dia kata, terasa dah kita ni dah senja. Sakit lutut duduk lama. Sakit pinggang. Tadi yang dia baca Facebook berjam-jam tu tuan-tuan tak ada apa-apa. Tak terasa pula senja. Ini fitnah besar tuan-tuan. Ini fitnah besar. Salah satu daripada fitnah Dajjal. Dajjal belum keluar saja tuan-tuan, kita dah terombang-ambing. Kalau Dajjal keluar besok tuan-tuan, sebabnya kesempatan Ramadan digunakan sebaik mungkin. Dan yang terakhir tuan-tuan, banyakkan berdoa pada Allah SWT. Nabi SAW sebut, ad-doa silahul mu'min. Doa ni senjata orang beriman. Banyak doa pada Allah. Kita tidak ada lain tuan-tuan tempat pergantungan harap dan kembalinya kita kecuali pada Allah SWT. Balik pada Allah. Minta pada Allah. Sebab kita takkan boleh melaksanakan sesuatu perkara kecuali dengan izin Allah, dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah, dengan kemahuan Allah SWT. Maka minta pada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya semata-mata Allah SWT. Minta pada Allah. Sehebat mana sekalipun tuan-tuan kita membuat perancangan dalam mendepani Ramadan, nak mendatangi Ramadan, nak melaksanakan ibadah puasa, tetapi kalau Allah SWT tidak kendaki, maka dia tidak akan terlaksana. Maka ketika itu tuan-tuan, pertama sekali buat perancangan, usahakan, tapi dalam masa yang sama sertakan tuan-tuan doa yang sangat tinggi, pengharapan yang sangat besar, pergantungan harap betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana yang melaksanakan, yang mengizinkan, yang menetapkan itu segala-galanya pada Allah, pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan, sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada pagi ini, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala berikan taufik, hidayah, inayah, pemahaman, kekuatan tuan-tuan, pemeliharaan, pimpinan daripada Allah, diberikan kebaikan di dunia, kebaikan akhirat, pemeliharaan daripada fitnah dunia, fitnah akhirat, dan lebih-lebih lagi fitnah Dajjal tuan-tuan. Dan semoga kita harapkan akhirnya kita kembali kepada Allah sebagaimana yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bukan hanya sekadar kita, isteri kita, anak keturunan kita, keluarga kita, jiran kita, sahabat handai kita, kerabat kita tuan-tuan, semuanya dapat kembali ke kampung halaman, syurga Allah SWT sebagaimana yang Allah Ta'ala kendaki insyaAllah. Jadi sekadar ini dulu tuan-tuan, yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah selamat menyambut Ramadan, selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah Ta'ala berikan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajidna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'al Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khayra ayyamina yawma nalqana wa antarina 'anna wa aqdim bis salihati a'malana. والحقنا بالصالحين توفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته